Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Ketemu nih karo aku Usman. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara installation Windows 10 2004 yang baru saja diupdate itu tanggal 10 Mei kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita install. Nah, untuk instalasi kali ini saya akan menggunakan VirtualBox. Oke. Nah, di sini saya udah sebelumnya udah install Windows 10, tapi untuk versi yang lama kita buka dulu, guys. Oke. Jadi ini Windows 10 yang sebelumnya. Ini berapa ya? Oke, ini yang Juni build 183602. Buildnya 183962. Ya. 183602. Ini yang 2019 sama Mas Alas. Nah, ini 1903. Jadi kita mau update Windows ini dari 1903 ke 2004. Nah, ini pakainya langsung ISO-nya. Karena tadi kita kan udah bisa. Oke, kita shutdown. Di sini aja deh. Power off, shutdown. Oh, lama dia satu ini, guys. Selesai. Oke, quick start. Devices. Kita device. Hey. Kenapa dia nggak muncul ya, disnya ya? Nah, ini guys, kita udah masuk ke installation dari Windows 10. Nah, kita pilih United States karena si Indonesia. Ini mau kita install, kita baca Inggris aja. Klik install. Hey, I don't have product aja. Nah, terus kita pilih di sini Windows 10 Pro aja. Pokoknya bisa juga Pro Education kalau mau education. Kita yang Pro aja biasa.
coba kita klik yang update ya. Nah, ini kalau kita mau install ulang yang bawah. Nah, ini. Terus kan ada banyak hard disk nih. Nah, biasanya itu ada di yang paling atas partisi C itu. Kalian pilih aja yang paling atas kedua misalnya yang ini gede. Dengan partisi server. Nah, ya, partition 2. Nah, ini kalian lihat aja total size sama free space-nya. Terus klik itu kalau kalian mau install LAN. Kalau mau update, nah ini. Update install window and file setting and application. Karena kita ini kita update aja. Tapi ini enggak mau. Oh. Ini nggak bisa kalau dari sini ternyata harus upgrade. Kita harus mount window-nya. Kita pakai ini aja. Nah, ini kalau mau installnya fresh banget, kita delete nih atau kita format. Nah, untuk jaga-jaga sebaiknya jangan. Nah, pilih aja yang kedua, terus next. Nah, ini kan kedetek dia ada Windows sebelumnya. Nah, nanti dia bikin nih folder namanya Windows Alt. Kita jaga aja, takutnya masih ada file yang masih dibutuhkan kan oleh kalian. Oke, ini prosesnya tergantung dari spek kalian guys. Semakin bagus speknya, ya semakin cepat proses installation-nya. Oke, untuk biar nanti nggak terlalu panjang durasinya, saya pause aja ya untuk proses ini. Itu jangan, nanti janganlah, nanti kita cepat aja. Oke. Kita cepat saja. Jadi ada beberapa steps ya di sini, ada pertama copy window file, getting file ready, terus nanti ada installation feature, installation update, getting started. Nah, getting started juga biasanya lama.
guys, ini installing VTex sudah selesai. Getting ready. Agak sedikit lama. Oke, ini udah ya restart nyala lagi, ini udah bentar lagi nih. Nah ini dia just a moment, bentar lagi selesai.
beberapa yang harus kita klik-klik dulu sih. Ini settingnya gede loh. Terus RAM-nya 8 GB, prosesornya 4. Oke, ya akhirnya seluruh ini dari bagian Indonesia pastinya. Keyboard language-nya jangan dan natural ya, Unistat International aja. Ini saya bisa nambahkan lagi, skip aja. Dia restore lagi, dia emang restore-nya sering banget sih. Nah, apa itu Windows? Now let's see what new from Windows. Nah, apa aja sih yang baru? Just a moment kah yang baru? Ayo buset. Just a moment lagi, just a moment lagi. Service ini nanti aja kalau udah ini kita klik ini aja, sebenarnya aja kita klik ya. Terus bersabar. Emang sedikit.
sedikit lama sih pas di sini. Entah ngapain deh. Sabar, sabar, sabar. Yup, selesai. Oke, oke ya. Oke, jadi ini adalah Windows 10 versi 2.04. Ya. Ya, sekarang Windows 10 Pro 2.04. Duitnya udah 9.01. Nah, cuma ini kalau di VirtualBox ini kecil ya. Oh. Nah, kita ini Squish Additional CD Image. Okay. Nah, nanti di sini dia ada. Nah, ini CD VirtualBox Edition. Kita harus kita install. Ya, kayak drivernya gitu sih untuk kayak VGA-nya. Nah, ini sebenarnya starting. Mana yang penting scan start again. Oh, host C. Okay. Host C.
udah jalan guys. Oke, kita review guys. Jadi apa sih yang baru nih di Windows 10 dulu? Oh, ininya nih. Mana ini? You need activate. What's new in Windows 10? Video masih aja lama loh ya, masih scroll loh. Sekilas biasa aja sih dari segi tampilan. Nah ini, go passwordless with Microsoft account on your devices. Magnifier. Even katanya sama hanya sini. Oh iya. Get notification from the taskbar. Give your apps slick new look. Oh ini tampilannya baru. Emang agak beda sih. Agak beda. Oh kita bisa ngacak nih. Sisinya bisa ngawur. Oh. Sendirian cakat-cakat. Yesus. Emoji network. Oh. Ini logo anterior. Keren. Kalau kenapa jadi nggak ada warnanya? Oke. Mantap. Bring the Microsoft new Android phone. Microsoft lancar. Oh, itu bisa rubah proses yang pointer. Coba kita setting. Setting isi ke akses. Ganti warna guys, keren semua aja bagus lu. Bisa rasa malam ya. Oh ini bisa nih klik ini langsung kita ubah. Hai. Di sini bisa kita slide. Bisa langsung buka ya. Keren. Di sini dulu. Yeay.
application using the gede. Like it. It's not scheduled now. Let's share image. Second sketch. Oh, bisa kita ada penggarisnya, guys. Keren. Pause update until convention time. Nah, ini nih. Pas update nih, kita nggak pusing ngebet-ngebet terus. Oke, itu aja ternyata guys yang baru. Nggak tahu performanya. Nah, performanya nanti kita tes ya. Oke guys, mungkin yang bisa kita bahas mengenai Windows 10.04. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.